bahannya tahu Jepang ya. Selanjutnya saus lada hitam ya. Oke, simple aja, cuman segini. Kita angkat pelan-pelan saus lada hitamnya. Jumpa lagi bersama saya, Toma Ferry Cooking. Kali ini saya bikin tofu saus lada hitam. Enak banget guys. Prosesnya cepat, 15 menit, dan let's go, kita masak. Baiklah, kita potong-potong dulu bahan-bahannya. Ini bawang bombay, kita potong segitiga seperti ini ya. Selanjutnya paprika merah, paprika hijau, saya pakai jagung muda. Ini bahannya tahu Jepang ya, atau biasa disebut egg tofu. Selanjutnya saus lada hitam ya. Bagi kalian yang ketinggalan bagaimana cara bikin saus lada hitam, ada di video kita sebelumnya ya. Bawang putih cincang, dan terakhir sagu thickening agent. Ini tepung sagu yang kita campur dengan air biasa ya. Oke, simple aja, cuman segini. Let's start cooking guys. Sekarang kita goreng egg tofunya ya. Minyaknya harus benar-benar panas guys. Oke, setelah yang pertama selesai, kita tunggu panas dulu minyaknya ya, supaya warnanya bagus seperti ini ya. Nah, ini minyaknya sudah mulai naik lagi temperaturnya. Oke, sudah cukup nih warnanya. Kita angkat pelan-pelan karena tahu ini cepat hancur ya. Teksturnya lembut sekali. Selesai, saatnya sekarang kita masak dengan saus lada hitam. Oke guys, sekarang kita panaskan dulu minyaknya. Seperti biasa, saya pakai minyak ayam bawang supaya wangi, gurih, dan sedap. Kita tumis dulu jagung mudanya, karena ini jagungnya dari mentah ya. Selanjutnya kita masukkan paprika merah, paprika hijau, bawang bombay. Setelah setengah matang, baru kita masukkan bawang putih cincang guys. Oke, setelah ini kita masukkan air, kita masukkan saus lada hitamnya, langsung tahunya kita masukkan. Oke, sekarang kita aduknya perlahan-lahan ya, karena tahunya mudah hancur guys. Kita masak sebentar supaya sausnya ini terserap. Oke, cukup, cuman 1 menit saja kita masak. Sekarang kita kentalkan dengan sagu thickening agent ya, supaya sausnya lengket ke tahunya.
Okay guys, sekian masak tofu lada hitam. Simple sekali, cepat masaknya guys. Kalau preparationnya siap semua, nggak nyampe 15 menit, masakan ini selesai guys. Oke, saatnya kita sajikan. Guys, tofu saus lada hitam, masakan oriental. Tofunya lembut, lada hitamnya strong, gurih dan manis guys. Selamat mencoba.